kabar? Halo Gunya, gue mahasiswi S2 kebidanan di salah satu universitas di Bandung. Dan gue hobi banget sama motor dari SMP. Nah, kebetulan kemarin gue main ke workshopnya Mas Fahmi, ketemu sama Borvero. Dan gue dapet ide buat ngebangun chopper. Dan akhirnya gue minta tolong sama Borvero buat ngebantu ngebangun chopper gue. Dan untungnya dia mau. Dan akhirnya gue bertiga, gue, Borvero sama Mas Fahmi, berniat buat ngebangun chopper. Terus choppernya lo kebayang chopper yang gimana sih? Gua kan hobi sama American British gitu. Mungkin kalau bisa gua cerna, mungkin style motor-motor dengan mesin British, tapi yang dicop di era-eranya chopper di Amerika waktu chopper lagi jaya-jayanya dulu ya, tahun 70s berarti ya, 70s gitu. Hari ini gue ke Bandung lagi, nepatin janji gue sama Fahmi dan Nia untuk ngomongin detail tentang proyek kita bertiga. Saya pengennya yang kayak gini, jadi kayak lebih enjoy ya kalau di jalan. Lebih nyantai ya? Lebih nyantai. Okay. Kebayang sih gue. Oh ya, untuk warna Mas Fahmi, gue tuh pengennya merah, tapi ada hitam-hitamnya. Jadi kayak pengennya sih gambar rose, tapi tengahnya ada school-schoolnya. Masih vintage tapi harus tetap girly. Tapi kalau tambahin unsur warna lain boleh kan? Boleh sih, asal bagus terserah Mas Fahmi lah kalau gitu. Gue excited banget nih sama project ini. Soalnya kapan lagi lokal crafter kayak gue bisa kolaborasi sama Vero. Kita akan bikin motor untuk Nia yang gue tahu banget dia tuh punya passion gede di dunia custom ini. Jadi kolaborasi gua, Vero sama Nia ini cocok banget sama semangat gua dan semangat coklat retro, Local Crafter's Pride. Eh, udah sore. Dia harus ke kampus. Oh gitu. Oh ya udah, mau cabut dulu deh. Iya, gue belum beli sangu lagi. Sangu. Oleh, gue juga yaudah, cabut deh. Balik ya, iya. Jakarta. Mas Fahmi, iya lah, kena macet. Ya boleh. Thank you. Sampai ketemu nih. Sampai ketemu ya. Hari ini gue puas banget sih. Akhirnya bisa ngobrolin detail. Gue tinggal nunggu motornya nyampe aja nih, biar gue bisa segera mulai. Baik, baik, aman. Ini teman di Lampung, di Lombok nih. Hah, ayo. Berapa biji nih, Boy? Semua? Semua. Nah, ini nih, cuman gue sih tinggal cuman selah sekali, dengerin aja ya, bentar ya, cuman biar ini. Oke. Okay. Lainnya gue nggak pakai soalnya. Ya, deh. Thank you, Boy. Ya, thank you ya. Ketemu lagi ya. See. Gini. Ini nggak bakal dipakai lagi nih ininya nih. Menyambung hasil obrolan gue dan Fahmi dan Nia, karena gue kebagian ngebangun motornya dan Fahmi nanti bagian pinstripe-nya, ya gue akan mulai dari sekarang tahap perancangan awal nih.